Pemain naturalisasi negara tidak menyembunyikan kegembiraan dirinya selepas melakukan penampilan pertama buat pasukan baharunya, Terengganu FC, dalam aksi perlawanan persahabatan menentang Kelab Denmark, Odense Boldklub FC, pada malam tadi. Liridon, sebelum ini dilaporkan terbang terus ke Thailand untuk menyertai skuad Penyu untuk latihan pramusim dan perlawanan persahabatan di Thailand. Pemain itu sebelum ini berada di Dubai untuk menjalankan latihan persendirian untuk meningkatkan prestasi dirinya dalam usaha mencari kelab baharu selepas dilepaskan KKN United di Liga Thailand pada penghujung Disember lalu. Liridon, yang masih memiliki kontrak bersama JDT sehingga ke penghujung musim ini, kemudiannya diumumkan secara rasmi sebagai anggota baharu skuad kendalian Tomislav Steinbrenner pada hujung minggu lalu. Walaupun baru beberapa jam menyertai pasukannya, Liridon tidak membuang masa untuk melakukan penampilan pertamanya untuk Terengganu FC apabila tampil selaku pemain gantian pada minit ke-59 perlawanan menentang Odense. Sempat berkongsi sebuah foto di IG story, Liridon meluahkan kegembiraannya kerana mendapat peluang beraksi dalam perlawanan tersebut. Gembira kerana mendapat peluang dan minit perlawanan menentang sebuah pasukan yang hebat, ia adalah ujian pramusim yang bagus, teruskan, tulis pemain kelahiran Kosovo itu ringkas. Walau bagaimanapun, Liridon dan Terengganu FC terpaksa akur dengan kekalahan 0-2 di tangan Odense buat masa ini, masih terlampau awal untuk menilai prestasi Liridon hanya berdasarkan 31 minit aksi di dalam padang. Penyokong setia Terengganu FC bagaimanapun sudah pasti berharap pemain ini mampu menghadirkan impak positif sebaik saingan Liga Malaysia bermula pada 24 Februari hadapan.